Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wama kunna linahtadiya min qabl. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan yang tidak bisa dihitung dan sebut satu persatunya. Salawat serta salam taubat kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammadin. Bapak pemimpin moderator yang saya hormati, Rois yang saya banggakan, serta santriwan santriah yang saya banggakan. Saya Rina Risti selaku Master of Ceremony yang akan membantu rangkaian acara ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, acara yang ketiga pembacaan shalawat, acara yang keempat tawasul, acara yang kelima ceramah, dan yang keenam yaitu penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an serta tilawah kepada saudara Dewarbel dan saudari Ilma, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim.
baik dalam bulan-bulan itu, maka janganlah ia berkata jorok, rampas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik kerjakan, Allah mengetahuinya, dan bawalah bekal, karena sesungguhnya bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Warfel dan saudari Yoma yang telah membacakan ayat Al-Quran beserta artinya. Semoga dengan bacaan tersebut keimanan dan ketakwaan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Secara selanjutnya yaitu pembacaan salawat yang akan dilantunkan oleh saudara Aziz. Pada hari yang bersalawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Sholli wa sallim lin nabi khairil bashar lil wal ali wal bad rikina min kulli syar. Allah, Allah, Allah Muhammad, ya Habibina, wa Syafi'ina, ya Habibina, wa Syafi'ina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi wa sallim. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salam wa kulli mujahidin lillah bi ahril bari ya Allah. Silakan. Salatullah, salam.
silakan untuk duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu tawasul, kepada petugas tawasul berserta berjanji dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat acara tawasul, mari bermaksud istighfar, syahadat, dan salam. Yeah.
Oh,
Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
dipersilakan. Yeah.
Nah, coba kita itu harus kerja banyak buat pacar kita, titiku sama teman sendiri kita itu harus. Mungkin sekian ilmu yang dapat saya sampaikan. Kopi pahit. Kopi pahit enggak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama yang lancar dan tentunya banyak pelajaran yang kita ambil. Karena apa? Karena yang benar dari Allah dan yang salah dari pribadi ataupun diri sendiri. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.